teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Jadi kali ini sesuai dengan permintaan kalian, kita mau bakar, kita mau bikin sate yang gak lazim, teman-teman. Kebetulan bahannya udah ada, cuman proses nangkapnya itu gak dikontenin, teman-teman. Takutnya kesini resep ya. Soalnya kan setiap orang memiliki panjang dan pendek, teman-teman. Kebetulan ini yang mau dibakarnya. Oke, dapat 1, 2, 3, 4. Oke teman-teman, pertama-tama kita cuci dulu. Biar nggak bau hangruk. Nah teman-teman, kalau misalkan nyuci kayak gini mah jangan terlalu dirangsang, takutnya melegeng. Makanya harus hati-hati, soalnya ginian mah sensitif. Raita tadi ketowel nyusup yang hulunanya. Jadi melegeng, teman-teman. Jadi kalau misalkan ketowel depannya, otomatis ini bakal keras, teman-teman tuh. Ini udah mulai keras. Tuh ya teman-teman, dia memiliki berat. Beratnya. Ini saluran kantong kemihnya, lihat, tolong cup saluran kantong kemih. Gak ada yang burut aja kali ini aja, lewat teh. Ada. Orang yang anu burut atau meh sebel. Sudah hari tadi orang mau pang burut nak, saya nama full. Saya anu burut tu. Saya. Okey, teman-teman, kinjatnya udah bersih, tinggal lanjut. Alah. Lanjut, kita bikin bumbu. Oke. Jar, bedok jar. Kita bikin bumbunya dulu, bumbu sate. Kita siapin bumbunya. Bumbu alas ya. Di sini ada kemiri, rawit, bawang merah dan bawang putih, potong-potong. Kasih mecin. Lanjut, kasih ketumbar. Maranggi sup itu ya? Maranggi. Gula putih sedikit, lanjut gula merah, kasih garam, penyedap, cukup
tinggal lanjut ulek. Ulekannya jadi sendok sup. Nah teman-teman, dikarenakan di sini mah hutan, ini namanya bumbu maranggi. Jadi ada sate, ada maranggi. Kalau sate mah pakai bumbu kacang, kalau maranggi mah enggak teman-teman. Jadi bumbunya tuh langsung dibacem kayak bumbu deng-deng. Jangan lupa kasih minyak. Bilang stop dong. Stop dong. Oke. Saya dikit. Oke teman-teman, bumbunya sudah jadi. Tinggal lanjut kita panggang teman-teman. Satu, kita panggang di sini. Dua. Kita lanjut oles. Oles bumbu maranggi. Minyak panggang. Ngebul kan? Tuh, perihan sup ya, Mak. Udah micet rasa pun tekan gue ya. Hah? Wah, orang yang mau lalu tikan gitu. Ini berada di logo. Jadi gere yang coba udah micet. Cakul tuh jar, cakul lah. Ini cepat gua hamba. Tok. Dia akan ngejar. Cakul, anak. Tunggu
pasir apa nih? Oke teman-teman, bagian yang matangnya, ah oh, agak cerot nih kok, si Kina. Banyak deh si Kina. Nah teman-teman, jadi bijinya itu pucat. Nanti tegang bagian bijinya itu langsung pucat. Nah, teri. Nah itu yang balik lagi. Umum aja, sumpah aja. Pedofil. Siapa budak lainnya? Siapa budak lain? Budak serangan, tidak buat resepnya. Pedofil tuh gitu. Resep ke budak 21 sup. Untuk itu. Jadi. Tidak kurang resep ke budak serangan pula. Mantap nyoh. Nah, balik. Oh, ini ada ya, pegang ini biasanya kan karena diutar. Angkat tuan. Oke teman-teman, yang Arab juga kayaknya udah matang, kita angkat. Oke, itu lihat anjing melagang dia nih, lihat. Ya, teman-teman, kari sup, ngepul. Kontil maranginya udah matang, sempurna sekali, teman-teman. Kelihatannya agak kosong, cuman ini bukan kosong, melainkan ini tuh seni ya. Iya, seni. Seni daripada pembakaran, teman-teman. Kalau misalkan kita ngebakar nggak ada item-itemnya tuh kurang seni, teman-teman. Oke, teman-teman, kintalnya udah matang, tinggal kita sisipin dulu buat kameramen. Sup, nasian sup? Tuh, bisa. Mau, Kak? Oke, okay, berarti ini sepajar. Sepajar, duanan. Sup, ek numpadak, ek menutik. Sedang ya. Nah, ini nih, kayaknya ini nih. Ini segede yang hanya jereng. Ya. Urang apal tilas itu. Oh, puting-puting tingkah mana ada pakai di WC. Ngeleci. Tuh, dua, tuh kasih tiga, tuh dikasih empat, nu sedang meta. Dari Arab dah hiji mah. Kayak jang mana itu mah. Nih buat encup. Buat encup empat kintil. Pegang sup. Nah, ini buat saya berarti si hiji, dua, tilu. Tilu ya, Bang. Empat. Opat urang ngelakuan. Mana tilu? Oke, teman-teman. Bimbing jahat. Oke, teman-teman. Pertama-tama sebelum kita makan, seperti biasa kita anus dulu dari hulu sampai siki. Siritnya. Lemasnya. Yang bagian paling besar ya. Oh, gitu. Oke. Oke, teman-teman. Sok tapon. Kita makan yang sedangnya dulu teman-teman. Biasanya orang Asia segede gini nih. Bismillah. Nona halanya metelino. Belah wa kasirana bakal nyari. Tira gagang nala. Tira gagang nala. Oke, bismillah teman-teman. Uratnya kagegel. Ini bagian uratnya. Nah, ini sih gak etas be anak. Anjir. Ini pakai tas be. Gremo anjir. Anjir lah. Nah, etas beannya, etas beannya. Tamun, tamun. Kebak, bismillah. Pelem. Saya suka bagian sikinya. Mas aja, sikit aja. Gurih sikitnya. Masa? Kulitnya. Ada tongolnya. Ini teman-teman, ada tongolnya. Kepahnya di belum gitu, tongol mah? Tongol? Kuat tongol mah?
Kita makan bagian yang sedang, teman-teman. Ini seng, ini ke atas. Soalnya kintil itu ada yang belok ke kiri, ada yang belok ke kanan, ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Yang ini nih yang paling seru nih. Ini yang diburu para wanita, teman-teman. Oke, lanjut, bismillah. Ini bubuk yang lilu saya sup ini. Uratnya. Carit saya goreng enak sih. Pahit. Oh iya, iya namanya. Vanina, vanina ya. Masak. Pokoknya sih bakal. Ya teman-teman, ini maninya, coba lihat tuh. Tuh. Ini bagian maninya. Ini ya. Burinya tirokeun. Oh iya, mantap ya, panjang ya. Lihat teman-teman, ini bengkok. Bengkok ke kanan. Oh ya. Paling enak. Enak. Uratnya. Ini uratannya? Oh ya. Barakan. Iya, bagian sok katilnya begini. Gabelnya. Ini agak gabelnya. Sekarang katil. Setelah ganti soal empat tuh. Mantap, weh. Sup, ayam dong, sup. Tuh. Mantap. Mantap. Ini bagian bijinya, lihat. Ini maninya. Putih tuh lendir. Mantap ya, ya lo bapisan lah. Suburunya subur tuh. Ini bagian bijinya. Mantap sekali. Kurang lagi. Tuh lihat teman-teman. Habis. Ya udah teman-teman, dikarenakan burit kita tutup dulu sampai di sini, besok dilanjut lagi, oke? Ya udah. Ya itu tepat suka.